Rekan-rekan media, proses ini betul memang kita hampir satu tahun, bahkan sedikit waktu lagi kita ulang tahun untuk kasus global ini. Ombudsman melihat ada beberapa hal yang kita sebut sebagai maladministrasi. Kira-kira seperti itu, dan memang harus kami akui, kalau Tanah Abang cuma butuh 2 bulan karena dia spesifik ya Pak Sandi waktu itu, dan kemudian kami juga lebih pada upaya melindungi supaya apa yang diinisiasi oleh Pemprov DKI bisa berjalan dengan baik. Kalau ini dokumennya sudah lama dan waktu-waktu bertambah, memang membutuhkan proses yang lebih panjang. Jadi di ombudsman itu memang kalau sudah masuk wilayah tanah, itu kadang-kadang kalau dia tingkat kesulitannya tinggi, memang kami tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, dan teman-teman BPN tahu persis itu. Alhamdulillah semua itu berlaku. Kita tetap akan berjuang agar hak kita semua. Bob, saya mau doa untuk kita semua, Bob, agar perjuangan kita tidak menjadi sia-sia, agar perjuangan kita.